teman-teman. Kita main ke sawah. Ke sawah aja mainnya nih. Di belakang rumah. Rasid sini Rasid. Tuh padinya bagus ya. Ambil berjemur pagi biar sehat. Rasid sirat tuh. Tuh. Jalan baru. Ayo ke sana. Ini salah satu yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita berjemur. Karena di belakang rumah dekat sawah. Jadi di sawah. Itu toh. Aa. Bagus ya. Pemandangannya bagus. Banyak belalang, Ah. Padi nih, apa padi tuh kayak gini, Ah tuh. Apa padi tuh ya? Apa padi tuh kayak gitu tuh, Ah. Apa padi tuh? Padi tuh kayak gini yang buat makan itu, jangan pegang sih. Buat nasi itu, buat makan itu Rasid. Rasid pohonnya kayak gini Rasid tuh, Rasid. Coba lihat. Mana? Capung. Itu. Tuh, Rasid. Sirat tuh. Ini nih namanya pohon yang buat nasi itu, namanya padi situ. Pohonnya kayak gitu ya. Mana belalang? Tuh, belalang. Mana? Di situ tuh. Yang gerak tuh, gerak. Gerak. Tuh. Kelihatan enggak? Padinya roboh tuh. Bagus. Aduh. Seneng enggak? Senang. Jalan-jalan di sawah. Apa? Itu. Apa sih? Mau belalang? Potong belalang. Mana? Banyak belalang kuncung nama itu. Enggak lagi kita. Enggak lah. Di sini aja nih berjemur A tuh. Sambil nyari belalang. Belalangnya nanti ada di bawah cari-cari. Bulut. Nanti kalau ini udah di itu apa namanya? Layang-layangan tuh. Diambil. Bon. Tuh. Hah? Kalau iya. Diambil apa? Udah diambil baru ada banyak belalang. Di sini. Yang belalang itu. Belalang. Ini padinya bagus ya. Itu jauh toh. Tuh. Oh. Apanya? Itu. Heeh. Uh-uh. Berjemur di sini tuh banyak capung tuh, Ah. Tuh capungnya, waduh banyak amat capungnya. Ya. Ah mau kemana? Di sini aja. Rasid, Sirat. Rasid sini, udah Rasid. Berhenti dulu berhenti, nyari belalang Sid. Iya nanti. Iya jangan. Tuh. Mana? Pohon. Pohon itu. Pasti sepeda kamu di jalan. Asal ada bapak. Oh, tendiar itu apa ya? Oh, enggak. Terusnya lah. Enggak. Kono rogol, anu pada rubuh malikun. Sampun matang nih apa ya? Enggak. Sampun bagus, penat malah ya. Insya Allah di belakang rumah masih ada padi nih. Bagus ya. Ini belum diambil katanya yang punya sakit. Dan cepat sembuh dan diambil padinya tuh udah bagus banget. Shit, padinya bagus ya. Anak-anaknya kemana tuh?
Oke teman-teman, kita harus sering berjemur nih agar daya tahan tubuh kita jadi bagus dan terhindar dari wabah virus corona ya yang sekarang lagi merebak. Kita berdoa terus ya, di rumah aja, stay at home. Ini juga saya di belakang rumah aja nih, belakang rumah. Jadi bagus, pemandangannya bagus. Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum.